Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Mualif SPD saking Pandanwangi. Ingkang kawula hormati jajaran segenap kelurahan desa Kelurahan Balearjosari beserta stafnya, yang kami hormati juga seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin muslimat yang sudah hadir pada malam hari ini. Terutama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan sedaya dalu menika saged kumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam peringatan satu acara yang diselenggarakan oleh segenap jajaran takmir Masjid Baitur Rahim Desa Karangasem. Nggih menika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Ingkang kaping kalih, monggo sami-sami ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya ingkang hadir saged rawuh, diberi kesehatan, sehat wal afiat, juga diberi kesehatan cahaya iman dan Islam. Kemudian selajengipun monggo sami-sami solawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semua tentang jalan kebenaran, tentang jalan yang terang benderang. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, rangkaian acara pada hari ini sebetulnya sudah dimulai-mulai pagi tadi dengan khotmil Quran. Kemudian kalau dilihat itu tadi sore setelah ba'dal asyar itu juga ada kirab grebek maulid sekaligus sambutan untuk anak-anak, dan ini untuk acara yang ketiga ini merupakan acara inti antara gongnya, yaitu Karangasem bersolawat bersama jamaah, bersama majelis maulid wa taklim Thoriqus Sa'adah, dan nanti juga ada siraman rohani. Baik, Bapak Ibu dan hadirin hadirat semuanya, untuk menyingkat waktu perlu kami bacakan untaian mutiara acara pada malam hari ini. Yang pertama nggih menika pembukaan ingkang sampun kita lampahi sareng-sareng. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Mas Dani. Kemudian yang ketiga, sambutan-sambutan, di mana sambutan pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim nggih menika Bapak Langgeng Kusairi. Kemudian untuk sambutan yang kedua nggih menika saking Bapak Lurah Balearjosari, Bapak Muhammad Khairil Anwar SHMHUM. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara kelima, ini akan ada penyaluran Wakaf Quran Masjid Musola se-Balearjosari, dan nanti untuk secara simbolis kami mohon untuk kepada Bapak Lurah untuk menyerahkan di atas pentas. Kemudian acara selanjutnya lagi untuk acara yang keenam, santunan anak yatim yang akan nanti langsung dipimpin oleh Bapak Langgeng di dalam areal masjid. Dan untuk acara yang ketujuh itu Karangasem bersolawat bersama majelis solawat wa ta'lim Thoriqus Sa'adah. Dan sebagai pungkasan, sebagai acara yang terakhir, nanti tausiah Maulidatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Mualif SPDI. Beliau dari Pandanwangi juga merupakan wakil Rois Surya MJNU
Kecamatan Blimbing. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kita menuju acara yang kedua, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini tetap lancar, tetap khidmat sampai mulai awal sampai akhir nanti, dan juga kita mendapat barokah dari acara yang kita selenggarakan ini. Al-Fatihah. Matur suwun sanget. Langsung kita menuju untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ananda Daniar Suparna. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur وعد الله الذين آمنوا وعملوا
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Demikian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Mas Daniar Handi Suparno. Mudah-mudahan selalu membawa manfaat baik itu untuk yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, di mana untuk sambutan yang pertama ini akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim kepada Bapak Langgeng Sairi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dan dumateng al-muharram Bapak Kiai Haji Muhammad Mualif dari Bandanwangi, dan kepada rombongan selawat dari Torikhus Ada ingkang kula hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita sakat hadir menika dalam keadaan sehat walafiat panjang umur. Wonten-wonten alangan sawiji menopo-menopo sehingga kita sahabat hadir bersama-sama ngemeniko bersolawat
kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dumateng para sesepuh minisepuh ingkang kula hormati, monggo kita mangke sareng-sareng nggih menika ngrantos wida ngantos selesai. Dan kula matur sanget, matur suwun sanget dumateng para bapak ibu ingkang sampun memberikan sedekah berupa tenaga ataupun harta benda ingkang sampun dicurahkan kepada kemenika Masjid Baitur Rahim wonten karang semenika. Kula selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim matur sanget atas kemenika sampun diparingi napa kemawon. Mugi-mugi Allah memberikan balasan yang setimpal dan berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sakmen kemawon ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula terus terang mawon niki nafas lagi anu asam lambung pangapunten ingoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten para rawuh sedaya sambutan ingkang sepindah sampun disampaikan saking Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim. Dan untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Lurah Balai Arjosari dumateng Bapak Muhammad Khairil Anwar Sarjana Hukum M.Hum. Waktu dan tempat kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para yai, para ustad, sesepuh, bini sepuh di wilayah Karangasem, Bali Arjosari, Kota Malang. Yang saya hormati para ustad, para pengajar di wilayah Karangasem ini. Yang saya hormati mungkin yang hadir rekan sejawat saya Pak Lurah Ardi. Nah, beliau sempat hadir juga ada di masjid tadi. Yang saya hormati Bapak Haji Mustafa selaku LPMK Kelurahan Balai Arjosari. Yang saya hormati Babinsa, Babinkamtibmas dan muslimin muslimat jamaah, Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim beserta pengurusnya, remaja Masjid Baitur Rahim, Masjid Baitur Rahim. Yang kami banggakan juga adik-adik rekan-rekan dari Majelis Taklim Wal Maulid Thoriqus Sa'adah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya hormati juga segenap warga, ibu, bapak undangan yang berkesempatan pada malam hari ini hadir pada kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suasana yang sejuk, yang dingin. Mudah-mudahan pada malam hari ini membawa kesejukan juga bagi hati kita semua. Syukur alhamdulillah patutlah selalu kita panjat kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkumpul insya Allah
di majelis yang barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para yai, para ustaz, nggih para sesepuh pinisepuh, pangapunten. Pertama-tama mungkin beberapa warga yang belum ada yang mengenal kami, saya selaku pribadi mungkin dalam kesempatan ini pertama kami mengenalkan diri. Sejak 9 Agustus kemarin kami mendapat amanah menjadi lurah Balai Arjosari menggantikan Bapak Ardi. Beliau juga bergeser tugasnya di wilayah Kelurahan Tanjung Rejo. Intinya kami sebagai ASN adalah pergeseran mutasi jabatan adalah hal yang rumah. Mohon dukungan dari semua warga Karangasem, mudah-mudahan Balai Arjosari semakin sejuk, semakin masyarakatnya adem ayem tentrem. Kami selaku pribadi maupun selaku lurah Balai Arjosari matur nuwun sangat kepada panitia, kepada takmir masjid Baitur Rahim pada malam hari ini berkesempatan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang informasinya tadi pagi sudah berjalan rangkaian kegiatannya berupa mungkin pawai dan kegiatan ada gerbek Maulid dan jabutan segala dan dilanjut dengan wakaf nanti alhamdulillah pada puncaknya pada malam hari kita bersolawat bersama. Mudah-mudahan dengan bersolawat bersama ini kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan ridhonya mudah-mudahan amalan kita pada malam hari ini dicatat sebagai amalan ibadah dan kita mengharapkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, kami berbangga, kami berterima kasih lagi kepada terutama jamaah semuanya karena dengan bersolawat ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan solawat yang selalu kita gemakan kita selalu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tingkatan, diberikan dinaikkan derajat kita dan diberikan pahala yang menjadikan kita sebagai umat dan digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dengan bergemanya selawat ini mudah-mudahan warga Balai Arjosari khususnya dan Karang Asem di wilayah Karang Asem dan khususnya dan umumnya di wilayah Balai Arjosari dan umumnya Kota Malang menjadi wilayah yang ayem, yang tentrem, masyarakatnya sangat bahagia, nggih, tentrem saat seperti kita bersolawat karena dengan bersolawat hati kita menjadi lebih sejuk. Nggih, setuju nggih. Kalau kita selalu mengumandangkan solawat, mudah-mudahan dengan solawat ini kita menjadikan Balai Arjosari menjadi daerah yang sejahtera, yang ayem, tentrem masyarakatnya. Nggih. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Lurah Balai Arjosari. Matur suwun sanget dumateng panjenenganipun. Dan untuk acara selanjutnya yaitu untuk acara yang kelima penyaluran wakaf Al-Qur'an untuk masjid dan musala se-Balai Arjosari yang secara simbolis nanti akan diserahkan oleh panjenenganipun Bapak Lurah Balai Arjosari dan akan diterima oleh Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim nggih menika Bapak Langgeng sekalian Bapak Sutrisno salah satu pengurus dari Musola Nurul Hikmah RT 01 RW 02.
Untuk itu yang nama yang sudah saya sebut di atas, untuk mohon maaf untuk naik ke atas panggung. Monggo untuk secara simbolis penyerahan Al-Quran yang datangnya dari sedikit informasi untuk jamaah sekalian, yaitu wakaf Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran melalui Sumber Solusi itu kurang lebih sejumlah 120 Al-Quran kurang lebih yang diperuntukkan untuk masjid dan musola di wilayah Bali Arjosari. Monggo dumateng panitia untuk kelengkapan Al-Qur'annya secara simbolis nanti disampaikan, diberikan oleh Bapak Lurah Bali Arjosari ke Bapak Langgeng. Juga kami mohon kepada Bapak Sutrisno yang merupakan salah satu pengurus dari Musala Nurul Hikmah untuk hadir di atas panggung. Monggo Pak. Simbolis yang pertama dari Bapak Lurah ke Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim, kemudian untuk yang kedua kepada Bapak Sutrisno selaku pengurus Musola Nurul Hikmah di wilayah RT 01 RW 02. Allahumma salli ala Muhammad. Matur suwun sanget dumateng Bapak Lurah. Mugi-mugi napa ingkang sampun dibagi di wakafaken mugi-mugi selalu membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.